Allah akan masukkan balik dia ke dalam syurga. Dan dia mengetahui bahawa sepanjang jalan Allah Ta'ala menurunkan hidayah, Allah bangkitkan seorang Rasul, diberi kepada dia Alkitab. Dia mengetahui bahawa bagaimana rancangan-rancangan iblis itu untuk pastikan manusia tidak buat, kita kata tidak buat apa dia, tidak buat U-turn semula ke dalam syurga Allah Ta'ala. Iblis menghalang dengan 1000 halangan. Bagaimana pandangan kita antum kepada seorang yang dia mengetahui perkara ini, kemudian dia mengambil suatu tekad, dia akan memilih jalan hidup yang jalan hidup itu boleh mengembalikan dia ke dalam syurga balik, dalam keadaan dia akan sabar di atas semua makar-makar, semua rancangan jahat yang dibuat oleh syaitan ini, oleh iblis ini. Walaupun dia sakit, walaupun dia susah, dia dah buat keputusan tak mau berpaling, tukar jalan dah. Dia nak pakai jalan tu. Sampailah hajat dia tercapai, dia masuk ke dalam syurga Allah. Bagaimana dia nak jalan itu? Niat dia takkan berubah, ucapan dia takkan berubah, perbuatan dia takkan ubah. Mailah macam mana ribut, taufan, badai. Dia nak jalan sampai dia raih balik syurga yang Allah pernah letak bapa bagi segala manusia, Adam alaihi salam. Maka orang yang nak menungkah jalan itu kembali dengan penuh cabaran, maka orang itulah kita namakan sebagai orang yang istiqamah. Itulah orang istiqamah. Imam Nawawi rahimahullahu taala membuka bab istiqamah. Kalau antum boleh melihat, sampailah kita bab istiqamah ini, seolah-olah An-Nawawi bagi suatu syarat. Kita dah melalui bab ikhlas, bab taubat, bab sabar, bab benar, bab muraqabah, bab taqwa, bab yakin dan tawakal. Malam ni kita masuk bab istiqamah, bab yang ke-8. Maknanya kita dah lalui lebih kurang 7 bab. Seolah-olah ada isyarat daripada Imam Nawawi, dia yang menyusun bab ini, untuk sampai kepada istiqamah yang kita bincang tadi, dia kena start dengan ikhlas tadi di atas. Dia kena start dengan ikhlas dan dia kena start dengan taubat. Dia kena masuk jalan-jalan ini semua. Dan seolah-olah anak tangga tabaqatu saminah, seolah-olah anak tangga yang ke-8 ini dalam perjalanan membawa hati kepada Allah Ta'ala, dia akan dapat istiqamah. Kalau kita tengok begitulah maksud Imam Nawawi, kita kata mudah-mudahan kita dapat istiqamah. Baik, bab istiqamah. Imam An-Nawawi memulakan bab ini dengan firman Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta, daripada surah Hud ayat 112. Itu Allah Ta'ala berfirman, tetap luruslah engkau sebagaimana diperintahkan kepadamu. Fastaqim kama umirta. Ayat ini secara asbabun nuzul, dia diturunkan khusus kepada Nabi. Dia diturunkan, Allah lantik Nabi kita Muhammad jadi Rasul, Allah beri mu'jizat, Allah mempertontonkan kepada Nabi ini banyak perkara yang umat tak lihat, hatta sampai syurga dan neraka. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebahagian nubuahnya Allah Ta'ala bagi pada dia, yang diceritakan dalam surah Jin itu, Allah bagi tahu sikit kepada dia apa yang Allah nak bagi tahu daripada hal-hal yang gaib. Tidak tahu benda gaib itu melainkan Allah. Tetapi bagi seorang rasul, Allah Ta'ala bagi sikit kepada dia benda-benda gaib dia tahu. Allah tunjuk jalan, wahadainahun najdain falaqtahamal aqabah. Kami hidayahkan kepada kamu, kami tunjuk kepada kamu dua jalan, kami hampak dua jalan, imma syakiran wa imma kafura. Ini dia jalan kesyukuran, ini dia jalan kekufuran. Faman syaa minkum falyu'min wa man syaa minkum falyakfur.
pilihlah, nak pilih kesyukuran, nak pilih kekufuran. Kamu pilihlah. Sampai peringkat Nabi Muhammad itu Allah Ta'ala tunjuk seluruhnya, seluruh isi dunia Nabi nampak. Maka sampai peringkat itu Allah Ta'ala firmankan kepada dia, fastaqim kama umirta. Hei Muhammad, luruslah di atas jalan ini. Antum tahu, masa Nabi Muhammad dipilih menjadi Rasul, dia sendiri tak pasti diri dia apa. Pas itu Allah Ta'ala katakan, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kamu jangan jadi orang yang meragukan kami lantik kamu menjadi Rasul Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kamu daripada Rasul yang kami utuskan Muhammad, dan kamu di atas jalan yang sangat lurus daripada Allah Azizil Hakim. Nak meneguhkan hati Nabi Muhammad, maka Allah suruh Nabi teguh di atas jalan petunjuk Allah. Fastaqim kama umir. Kata ulama tafsir, walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi, tetapi selagi tidak ada ayat lain yang menyatakan ayat ini tak boleh dipakai oleh umat, maka dia balik kepada sifat umum ayat. Dituju kepada Nabi, dan Nabi itu akan menyampaikan risalah-risalah dia kepada umat. Maka pada tabaqat yang pertama, tabaqatul ula, ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Tapi pada tabaqatul saniyah, pada tabaqat yang kedua, ayat ini diluaskan kepada umat dia. Setiap umat yang memegang jalan Nabi, dia mesti memegang seperti mana diperintahkan. Kita tak boleh istiqamah macam kita punya mau. Kita kena istiqamah seperti mana kama umirta. Macam mana kami perintah kamu istiqamah, kamu mesti istiqamah macam kami perintah. Ini seolah-olah Imam An-Nawawi bawa kepada kita ayat-ayat berhubung dengan istiqamah. Kemudian ikhwan, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawa ayat-ayat lain. Antum boleh bayang masa Nabi kita jadi Rasul dulu, yang kita baca dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Dada dia ketat. Kita bukan Nabi Pak Mik, kita pengikut dia kan. Kita duk ikut sunnah Nabi ni pun ketat dada. Ya Allah, mau tak ketat, lama dah sokok suruh berhenti, ketat dada. Batuk semua cukup, dia ketat, dia sangkut. Payah. Ya, ketat dada. Alam nashrah laka sadra, tidakkah dada kamu itu kami luaskan Muhammad? Kenapa Allah Ta'ala luaskan? Wa wada'na 'anka wizrak. Kami angkat bebanan, apa yang menjadi bebanan dalam diri engkau Muhammad, apa yang menjadi bau kamu berat Muhammad, kami angkat. Maka kami minta satu aja, fastaqim, fastaqim kama umirt. Kamu lurus, baki kami selesaikan. Inilah ikhwan paling payah. Kita taat kepada Allah, kita serah diri kita kepada Allah, dan kita berada di bawah urusan Allah Ta'ala. Oh, ini sangat payah. Kan Nabi ajak kepada kita satu doa dalam hadis Bukhari kan. Doa ni pun dah lama kita tak baca. Pendek aja. Iaitu berkaitan dengan apa yang dah jadi dan dia keluar daripada kemampuan kita. Benda tu dah jadi, dia keluar daripada kemampuan kita. Kita tak boleh nak buat apa. Tapi benda tu kita tak syok, tak seronok. Nabi kata apa dia? Nabi suruh kita kata, qaddarallahu wa ma sya'a fa'al. Qaddarallahu wa ma sya'a fa'al. Ini hadis Bukhari. Kita kena ucap kalimah ini. Kita rancang macam mana kita rancang, kita rancang buat itu, buat ini, tak jadi macam kita rancang. Kita tumbuk tangan kan, ish, awak tak jadi, ish. Dia dua aja. Kalau tak tumbuk lagu ni, dia buat lagu ni. Dua aja. Jadi it's better you tumbuk lagu ni daripada you macam ni. Kata, ih, awak tak jadi ya, awak tak jadi ya. Tak boleh, tak boleh tumbuk macam ni. Kata ish, kita kena kata apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Nabi ajak kita ucap lagu ni. Apa dia? Qaddarallahu, kesemuanya di bawah
takdir Allah Ta'ala. Wa ma syaa'a fa'al, dan Allah Ta'ala akan buat apa yang dia mau, bukan apa yang kita mau. Nabi kata, jangan kamu kata lau. Nabi kata, tuftahu amalu syaitan, nanti kamu biarkan amalan kamu itu dimasuk oleh syaitan. Kalau aku keluar awal sikit, mesti tak accident. Dah. Qadarallahu wa ma syaa'a fa'al. Di kalimah-kalimah lagu ni kadang-kadang dia hilang. Ikhwan, hari ni, zaman hari ni kan, kita pergi ziarah rumah orang, kawan-kawan kita ada anak, apa? Orang panggil anak-anak apa nama, istimewa, kanak-kanak istimewa kan. Kadang-kadang muka dia sama aja. Apa, syndrome down kan. Ini, this is my opinion only. Berdasarkan hadis Bukhari ni saya faham macam tu. Orang kita kata kalau anak dia gemuk, jangan kata gemuk. Lapik bahasa. Comelnya. Betul ke gemuk tu comel? Ask yourself. Tanya diri kita. Masa kita kata tu, budak tu macam comel. Budak tu hitam macam bungkuk kuali. Lagu ni okey lagi lah. Kan? Bahasa kita kan, bahasa-bahasa utara ni, hitam macam pokok kuali. Dia nak jaga hati kawan tu. Dia kata ambil anak orang segak putih lah. Jujur kah? Tak jujur kan? Tapi kalau kita kata anak dia hitam, di sini ada rasa. Kucuk-kucuk kahotah ni. Dia ada rasa. Hang gemuk kata anak aku hitam. Pasal hitam kita tu, kita macam hina kan? Habis kita nak pakai bahasa apa? Kita jumpa anak dia cacat, dia tukar kanak-kanak istimewa. Kita tanya ke ayah dia, hang rasa istimewa ke anak cacat ni? Istimewa. Kalau istimewa, tak payah doa dah lah. Tak payah doa sembuh, dah istimewa. Saya ada banglo, banglo saya 5 juta.